Guys, welcome back to Kalinggi Mangutu Gelapung. Masih di konten hari-hari Magic Chess bersama Bapak Technical Magic Chess untuk para terponggengers mania, guys. Di game kali ini kita bermain versi 2 mengingat kita dapat requestan saudara kita yang ada di Kalimantan Selatan atau di Kalteng, guys ya, yang mintanya versi 2 mistik, guys ya. Jadi kita bikin combo Edotense atau combo mati suri, guys. Jadi combo yang kita buat mistik sama kayaknya si Archer jika bisa, terus sama Kadia. Nah, jadi tiga sinergi itu, guys. Kita lihat di sini dapat apa. Tidak ada yang namanya purify membahayakan, tapi ya kita cocol aja inspire, guys. Masih kepake juga. Sebentar dulu. Jadi untuk setupan awalnya kayaknya kita bikin ke Archer Kadia dulu, guys. Seperti biasa. Jadi kita bahkan bikin musuhnya menjadi BT, super BT, guys. Ini jika kita dapat immortal, wah, makin gurih, guys. Jadi yang pegang immortal bisa bangkit dari mati suri 3 kali hitungannya, cuy. Semoga terrealisasi. Jadi untuk star core yang paling kita butuhkan yaitu mistik, mengingat requestannya minta versi 2 mistik. Untuk Archer atau Kadia itu hanya semi-semi, guys. Tapi beda cerita jika memang kita bisa dapat kristal Kadia, kristal Archer lagi, ya bisa kita arah ke Kadianya yang 6 atau Archernya yang 6, begitu, guys. Karena main versi 2 ini yang efektif sih versi gua, main Archer, main Kadia itu masih oke lah. Tapi mengingat kita dapat requestnya minta mistik, boleh juga. Sebenarnya gua pernah juga bikinin untuk versi 2 mistik Archer pernah, terus mistik Summoner juga pernah, guys. Masih worth it juga. Jadi star core pertamanya kita bentuk antara Kadia dan mistik. Mana yang lebih bagus duluan, guys? Karena mau ambil Kadia itu lebih ke arah kita cari attack speednya aja sih, guys. Terus kalau Archer sih bisa aktif 3, guys ya. Jika kita main ke Kadia, mistik sama Archer, Archernya kita bawa Popol sama Hanabi gitu. Kayaknya kita kalah ketemu combo batu, tuh. Gimana nggak kalah, Kadia belum aktif, Archer belum aktif, jadi nggak bisa berharap lebih, guys. Jadi coba santuy dulu ya, Archernya bebas siapa aja dulu dibawa untuk di early-nya, guys ya. Bintang 2 Mia kita ya lumayan lah begini dulu. Kita nggak usah up level, guys ya, karena kita sudah kalah 2 kali. Takutnya jika kita up level malah kita jadi menang, gagal dapat bonus low streak, guys. Ini Popolnya belum keluar, guys ya. Terus kita coba aktifkan juga Summoner ya, minimal bintang 3-in Popolnya dulu, guys ya, dengan pakai Summoner. Tapi jika kita ke Kadia, kita bisa bawa Sun, Summoner tetap aktif. Siapa tahu Sunnya juga bisa bintang 3, lumayan. Ketemu cowok panggung, guys, bukan main. Ini namanya cowoknya nggak bisa didekati, guys ya. Dia tendang jarak jauh, cowok. Bukan main, cowok. Boleh-boleh lah. Bisa ini dibikin konten nanti, guys.
cowok panggung guys ya, boleh juga. Aldos panggung kan sudah sering, cowok panggung belum pernah guys. Baru terpikirkan gue. Seperti biasa ritual kita sebelum pet box, salawat dulu guys. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini kita ambil immortal aja guys ya, biar kita 3 kali bangkit dari mati surinya. Gak apa-apa punya item attack speed itu mah belakangan aja. Kalau memang KD aktif kita sudah punya attack speed guys. Yang kita incar sih sebenarnya DHS. Nah, itu biar remuk semua combo musuh guys. Masih belum ada archernya tadinya, ya Allah ya Robby. Muntun dini hari. Nah dini hari begini sudah bikin bete kita guys ya. Ini KD-nya belum aktif, jadi coba santuy dulu. Mystic dipersiapkan untuk cari star core-nya dulu. Kita paling di mid ke late game baru coba aktifkan mystic-nya. Star core pertama kita cari Kadia kemungkinan guys. Jadi hyper Kadianya itu antara di Wawan atau di Sun nantinya guys ya. Oh ya jangan lupa guys ya, bantu di follow untuk fanbase Facebook gua yaitu Magic Kristalin Gimang. Gua sertain juga di kolom deskripsi. Yang udah follow gua ucapin makasih banyak, semoga rezeki lancar, sehat selalu. Yang udah subscribe juga dengan demikian gua ucapin makasih, semoga sehat selalu, panjang umur, surga balasannya guys ya. Hanya itu yang bisa gua berikan dan gameplay yang terbaik untuk para terpongkengers guys. Alhamdulillah ada kadianya, jadi di sini Wawan kita punya ya power lah setidaknya. Archer aktif, kadia aktif. Ya minimal 3 archer aja udah lumayan berikan damage guys, ngurangin armor musuh guys ya. Apalagi bisa aktif 6. Apalagi bisa triple seek 6 archer, 6 kadia sama 6 mystic. Wow. Mode versi 2 lagi. Boleh-boleh tuh, Cok. Gak apa-apa, Wawannya masuk kandang. Hitung-hitung dia nggak dapat stack Wind Slayer, tapi kayaknya Wind Slayer belum aktif juga, guys. Kelihatannya kalah, kayaknya kita harus jual hero, guys ya. Coba bersantui dulu, ya. Oh, aktif ternyata Wind Slayer, guys. Kambingnya jual dulu untuk alpanya. Tinggal cari popol baru kita aktifkan summoner. Udah enak guys. Kita up level dulu. Masih belum terlihat popolnya. Mystic-nya nggak ada, kayaknya kita cari Kadia aja karena kita jual tadi alpanya guys ya. Kita jual dulu Mia-nya pakai bintang 1 aja untuk jaga interest kita guys. Chase me. Semoga Kadianya dapat yang dark. Wah itu bagus guys, full attack speed untuk hero Kadia kita nantinya yang kita berikan star core. Ada immortal lagi guys, tidak menolak. Kita jadi koleksi immortal guys ya, dicocol 2 immortal kalau perlu, semuanya immortal. Nah, bagus lagi guys, diberi apa Kadianya win. Coba kita refresh, dapat apa guys? Dapat earth, masih boleh juga. Berarti kita setup Kadia dulu. Oke, alhamdulillah popolnya datang, berarti summoner bisa kita aktifkan guys ya. Jadi begini dulu, coba bersantui ria. Mystic pelan-pelan kita kumpulin, nggak perlu bintang 2, yang penting ada hero mystic kita kumpulin guys ya. Jadi kita ngeroll di sini lebih ke cepat gendutin yang namanya Popol sama si Joninya. Supaya apa? Supaya chance dapat Sunnya itu segera hadir guys ya. Waduh. Jual Iritel, datang Iritel, memang permainkan kita guys. Ini di level 6 bisa kalian aktifkan guys ya untuk versi 2-nya guys ya. Jadi main versi 2 kalian aktifkannya itu setelah
dapatkan star core pertama. Nah, itu sudah kalian bisa setup, guys. Jangan dari early kalian pakai, sayang uangnya kebuang gitu. Kalau udah level 6 setelah creep round pertama, itu kalian spam aja, guys. Aman sudah itu, guys. Ya, walaupun kalah juga hitung-hitung bisa bagi damage. Ya, contohnya seperti ini, guys. Nah, bagi damage kan. Jadi kita enggak kalah sendiri, guys, ya. Ada Johnny lagi 2 biji. I am the constellation of fear. Coba roll dulu, guys, ya. Oke, Johnny lagi. Santai. Kita jual dulu. Di sini diberi apa? Semoga aja dapat popol. Jadi popol bintang 2 udah lumayan. Darah kita 45 sudah, guys, ya. Ya, keseringan jika main versi 2 ya emang begini gameplaynya, guys, ya. Terseok-seok di early tapi akan comeback di late game. Lihat aja. Semoga kita bisa menang. Oke, kita kasih dulu suplemen biar mereka kuat, guys, ya. Lawan kita masih bintang 1 soalnya, guys. Apakah kita bisa menang lawannya Layla Tech Speed, guys? Pegang Purify lagi, main kartu 3. Apakah bisa menang? Bangkit lagi. Nice tuh. 8 kita catch rate, guys, ya. Darah 45, Akainya jual aja lah, nggak apa-apa sudah. Kayaknya Akai ke bintang 3 kayaknya nggak bisa, guys. Oke, popol bintang 2 udah lumayan. Ini archernya mau aktif, kita cari yang namanya Hanabi. Jadi Hanabi nanti kita masukkan biar summonernya summoner mistiknya aktif, baru kita ganti Mia, guys. Jadi target 6 archer tidak, kita lebih cari ke 6 gadianya sama 6 mistik burau. Kurang satu lagi Johnny kita, guys, ya, bintang 3. Apakah kita bisa menang? Nah, santai, guys. Kalau ketemu Wimslayer gini nggak usah takut. Jadi stack Wimslayernya nggak langsung dapat ketika dia bisa ngekill punya kita, karena kita mode mati suri, cok. Tenang aja, guys. Insya Allah bisa lah kita masih bisa menang nih, guys. Santuy dulu. Oke. Masih ada Immortal, masih ada 3 hero kita, guys. Bisa dong, bisa dong, bisa dong. Nice. 10 lagi kita catch rate dia. Pet box lagi di sini ada apa? Kalau slot nggak diambil, kita ambil slotnya, guys, ya. Oke, slotnya kita cocol. Waduh, diambil Felin Blade berbahaya, Bung. Bisa jadi kucing. Santuy dulu, guys. Tapi kita punya Immortal 2, guys, ya. Sini hero kadianya belum ada lagi, guys. Coba santailah sambil kita pikirkan lagi ke arah mana. Tapi ya nggak kemana-mana sih sebenarnya. Kita masukkan begini dulu, jadi summonernya aktif. Summoner lagi, mistiknya aktif, guys. Sini kita bakal bisa ngeroll juga, tapi jangan ngeroll sekarang. Ini kita jual dulu hero biar tetap bisa income. Gak apa-apa, cowoknya bintang 1 aja. Sebelum itu, bakar dulu rokok kita, guys. Mistiknya kurang 2 lagi, guys, ya. Kita butuh Hanabi yang pasti. Oke, bintang 3 untuk Johnny kita. Dia main mage nih, guys, ya. Santai dulu, kasih paham, kasih paham. Tenang, masih ada herder, guys, ya. Digigit herder ya, cok. Mamam tuh. Wah, starcore-nya fire, guys. Musuhnya, guys, ya, berbahaya. Tapi untuk starcore fire begini bisa kita tangkis sih dengan adanya shield dari Kadia, guys. Jadi nggak bisa langsung meninggoy. Contohnya seperti ini, kita yang kasih menang, guys, ya. Constellation of fear. You
ada Luigi, ada Chow. Oke, ada Popol, ada Wawan. Tahan dulu, harus dijual lagi kayaknya ini Chow-nya, guys ya. Kita jual lagi Chow-nya. Memang Chow belum rezekinya bintang 2, guys. Ini Johnny bintang 2, jadi sudah enak. Bintang 2, bintang 3, guys. Jadi chance Popol bintang 3 itu besar. Jika Popol sudah bintang 3, untuk star core-nya mistik kita berikan kepada Popol aja. Biar digigit herder mereka, guys ya. Aduh, ketemu combo batu begini, guys. Bisa terkecer kita, guys. Ini terus terang untuk damage kita masih kurang, guys ya, itemnya. Item defense aja kita, cok. Immortal 2 biji ya kan. Tadi di back box kita cuma dapat yang namanya slot. Jadi masih belum ada damage terus terang. Kita lebih mengandalkan dari mati suri kita aja, guys. Ini kayaknya kita terkecer, guys ya. Waduh, dalam kenanya, guys. Aduh, untung bagi damage. Syukurlah bagi damage. Jadi ya, walaupun kita terkeceret banyak, ya nggak rugi-rugi juga, guys. Bagi-bagi damage kan sama musuh. Di sini berarti star core-nya bisa keluar itu summoner, mystic, sama archer, guys ya. Kita cari mystic-nya. Kalau kita ambil archer, nanti mystic-nya enggak jadi 6. Wah, dimarahi sama yang request kita, guys. Bahaya, guys ya. Oke, Popol 3 lagi, bintang 3. Semoga Popol cepat bintang 3. Nah, di sini kristalnya kalau bisa Kadia atau archer. Ah, tidak ada, kita ambil cloning aja. Ada DHS, alhamdulillah DHS-nya bisa kita cocol dulu ke Wawan, guys ya. Walaupun Wawan kita masih bintang 1, cok. Star core-nya win. Kita refresh dapat yang earth, boleh. Dapat yang earth, jadi pasang di Popol, guys ya. Wawan bintang 2 dulu. Nah, alhamdulillah bintang 2 rata, guys ya. Tahan, jadi setelah round inilah baru kita up level mungkin. Ini kita cari Hanabi terus terang, guys. Di level 8 chance Hanabi sudah lumayan enak. Ya walaupun tidak sebesar di level 9, setidaknya ada chance lah Hanabinya keluar, guys. Ini kalau mau gurih sih kadianya 6 dulu, coy. Jadi mistiknya coba kita hold dulu biar berpower, guys ya, untuk combo kita biar star core kalianya aktif. Kita kasih dulu doping biar kuat. Layla Windslayer, guys, santai, guys ya. Oh, fire lagi, bos, jangan kalah. Kita darah sisa 19 nih, guys, bahaya. Ayo pertahankan, jangan takut, jangan takut. Santai, kroyok lah, kroyok aja Laylanya. Kroyok, kroyok, dikroyok, 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 kroyok. Gigit herder. Bah, kalah, cok, cok. Sisa 10 darah, guys, guys. Aduh, sakit kepala begini, cok. Peksana. Popol 2 biji. Satu lagi Popol bintang 3, guys ya. Everybody has to start somewhere. Nah, ada Moskop. Bisa kita ganti Moskop dulu kali sementara, guys ya. Wawannya kita singkirin aja. Emang Chow belum rezekinya mau bintang 2, guys. Dari tadi terhalang terus. Kita jual dulu. Dah, tahan, guys. Popol boleh di ujung. Ini ada, semoga di sini keluarnya Popol. Jadi Popol bintang 3. Nah, itu sudah enak, guys ya. Punya herder bintang 3 kita, guys. Oke, bintang 3, guys ya, setelah round ini. Lancelot Astro Link 2, guys ya, main Titan. Tidak apa-apa, hidup lagi, santuy dulu. Jangan kalah, kalau kalah kita yang pulang. Tolong berikan yang terbaik, kawan. Santai dulu. Jangan berikan dia stack. Oke, Winternya sudah ke pop up, guys ya. Santai dulu. Oke, Wawan mengudara. Di catch rate, nice, 17 kita catch rate dia, guys.
Tidak jadi kita pulang, Jok. Darah kita nomor 10, guys, soalnya. Santai, bintang 3 popol, guys. Sini kita up level dulu, masukkan hero summoner, summoner. Mystic-nya 1, guys, ya. Kita masukkan clean. Ini mau jual siapa kita, guys? Semoga Sun keluar. Kalau Sun keluar, kita bisa 6K dia sudah, guys, ya. Nanti datang Hanabi, kita ganti yang namanya Moskop. Datang Sun, kita lepas untuk Joninya. Santai, kita kasih vitamin biar mati suri mereka semua, guys, ya. Lawan elementalis gak apa-apa, kita gak punya purify, kita masih punya BRC 2, coy. Gigit herder. Gigit herder kamu, coy. Masih ada herder. Gigit. Nah, kena kamu. 14. Rasakan itu. Sekali menang lagi kita berapi-api, guys. Apakah Wawan bisa bintang 3? Kita ke pet box lagi. Kita sudah ambil slot. Ada immortal, guys, ya. Ada Kadia. Kita ambil Kadia aja, guys. Nah, benarnya ada Sun juga. Pilihannya lumayan berat kita, guys, ya. Ada Sun, ada Hanabi, ada immortal. Wah, indah sekali. Tapi ya, ambil Kadia aja. Jadi di sini kita bisa bikin 6K dia sudah, guys. Kita kasih keluar dulu untuk cleannya. Nah, begini dulu. Popol kita juga popol Kadia, ya kan? Jadi bisa ngebuk. Coba santuy dulu. Di sini peksana kita jual dulu mungkin, guys, ya, untuk jaga interest dan juga modal buat kita pakai skill bersihnya, guys. Berapi-api darah 71, akankah bisa kita padamkan apinya? Lihat aja. Alhamdulillah dapat Sun. Jadi bisa kita ganti Luyinya, terus mistiknya bisa kita aktifkan juga nanti, guys, ya. Santai, Wawan kita di pojokan, guys, ya. Waduh. Gigit dulu herder. Hilang. Langsung pulang dia, guys, ya. Masih mau? Nice, 15. Berapi-api kita, bos. Ada Hanabi, alhamdulillah. Combo kita rampung, guys, ya. Kita ganti dulu begini, terus Sunnya masuk. Sun ganti Luyi. Nah, ganti, nah begini juga boleh. Dunia kasih keluar, Luyinya kasih keluar. Dah, aman, guys. Combo rampung. Tinggal kita mau ke 4 summoner jika memang bisa. Lihat aja. Kita kasih dulu vitamin, akankah kita bisa menang memadamkan apinya? Tadi kita kalah, bukan kalah sih, hitungannya kita bagi damage, guys. Kita punya yang namanya DHS, guys, ya. Santai, immortal dari popolnya kita berikan kepada Sun biar Sunnya itu unlimited edotense, guys. Mamam tuh, rasakan padam apimu, mas. Nice, 21 langsung kita keceret. Wah, pulang sudah satu orang. Tersisa kita berdua battle sama combo kangkung, guys. Nah, di sini kita mau bintang 3-in, rada berat sudah, guys, ya. Darah musuh sisa 50, cok. Darah kita sisa 10. Kalau nggak kita yang menang, dia yang menang, coy. Dapat Kadia aja sih lagi bagus ini, guys, ya. Dapat Kadia, buang cow. Baru kita masukkan summoner lagi. Baru kita up level, summoner bisa aktif 4, guys. Jika memang Muntun berpihak pada kita.
Dapat Vexana bukan Sun guys ya. Ya minimal Sun bintang 2 aja sudah bikin bete musuh, cok. Main versi 2 pegang Immortal, waduh. Santuy dulu, diberi apa sama Muntun? Aduh, ya sudah kita ambil DHS guys ya. Biji-bijiannya kurang cocok. DHS 2 biji, 3 biji DHS guys. Wah, ini namanya remuk sudah. Combo kangkung ketemu kita guys. Kita up level aja. Masukin Guardian. Lumayan Guardian aktif 2. Beleriknya kita pasang di depan Popol biar Popolnya ada efek Guardian. Remuk guys, seriusan 3 DHS loh, bukan main, cok. Kita diberi item sama Muntun. Tidak diberi kristal Kadia tapi dikasih DHS 3 biji. Gurih, untung kita bukan main 6 archer makin sebentar aja meningsoy mereka, guys. Udahlah. Nah, kebetulan Star Core dari mistiknya itu ngasih shield juga, guys ya, setiap kali skill. Jadi Popolnya bakal dapat skill, dapat shield terus, coy. Tambah dari Kadianya ya kan. Tambah lagi dari Star Core-nya. Shield-nya tebal guys ya. Jadi untuk Wawan dan Popol kita itu dia punya shield yang banyak, guys. Nice, tuh 30 kali catch rate. Combo kangkung dikasih damage rasa kombonya sendiri, guys. Wih. Kita pasang banteng aja, ngomong ada banteng, santai dulu, coba ngeroll. Sini kita lebih waduh, Vexana mau bintang 3 tapi kita enggak pakai, guys ya. Vexana lagi bukan main, udah. Kita cloning aja, Sun kita bintang 2, udah lumayan, guys. Jadi combo rampung. 6 Kadia, 6 Mystic, archernya cuma 3. Tambah Guardian guys ya. Combo Edo Tensei. Sun Unlimited Edo Tensei nih, cok. Pegang Immortal versi 2 ya kan. Rasakan tuh DHS 3 biji. Mau jadi apa kamu bos? Remuk sudah, remuk. Mau apa Mia. Di abu miai. Masih mau gak bonikam? Jadi requestan rampung sana kai dengan combo versi 2 mistiknya. Sekian, terima kasih untuk konten kali ini. Jangan lupa bantu like serta subscribe nya jika kalian suka. Salam terbongkeng mania bosku sekalian.